pagi hari yang ke-23 bulan Zulkaedah tahun 1445 Hijrah bersama dengan 31 bulan 5 tahun 2024 2567. Alhamdulillah, sebagai Jumaat yang akhir dalam bulan 5 tahun 2024 ni, kita masuk di dalam hadis kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-289. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yahtasimuna fil qadar فكأنما يفقع في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم قال فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor 85. Hadis sahih. Maksudnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan datuknya radhiyallahu anhum, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Maknanya Nabi masuk mari daripada satu tempat menemui para sahabat yang sedang berdebat tentang takdir. Iaitunya Nabi masuk, wallahu alam, dalam masjid ni boleh jadi. Nabi duk tengok sahabat setengah-setengah duk kecek siapa ke duk tekan gi mari hubungnya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Pada masa itu kelihatan mukanya, muka Nabi saat ni marah seolah-olah biji delima dibelah. Muka Nabi ni nampak merah. Mai pocai benar-benar dengan orang yang duk kecek ha takdir, ha qada qada tu lah. Duk kecek lagu tu, kecek lagu ni. Ha tu. Jadi nampak supaya tak yakin dengan takdir Allah Taala. Kalau kita zaman-zaman lah ni ya. Hai, Tuhan takdir dah. Tapi kita, kalau dia kita nak buat sesekara, kita tak ada dunia benda tu kita nak buat. Tapi bila kita pergi buat, Tuhan takdir dah. Ha, jadi duk kita tanya-tanya. Padahal semua benda berlaku, Allah Ta'ala takdir berlaku dah. Tapi buat apa duk pergi kalu lagu tu, kalu lagu ni. Ha, itulah. Sahabat Nabi pun, bila kecik hal ni, Nabi mai percaya. Baginda bersabda, adakah kamu diperintahkan untuk perkara ini? Nah, tu Nabi dah kecek lagu tu, Nabi tak suka hati mana-mana. Kalau kita bahasa kampung kita mudah-mudah, tak ada tajuk lain kau nak kecek. Hak ni so kau. Hak kena duk kecek, kena duk tekan gi mari, gonggeng. Ha gitulah. Atau diciptakan untuk ini? Adakah kamu, saya tak tahu lah, saya wallahualam, saya tulis salah ke lagu mana? Mencampur aduk sebahagian Al-Quran dengan sebahagian yang lain. Ini Nabi tanya. Allah Ta'ala raya siap dah di dalam Quran. Semua tu Allah buat mengikut qadarnya, mengikut kuasanya dan mengikut takdir yang dia sudah pun tanda. Bapa duk pergi kecek lagi ha tu. Gitulah. Inilah sebab kebinasaan yang menimpa umat-umat sebelum kamu. Ni cicing kepada sahabat adalah cicing mengajar kepada kita semua umat Islam yang hidup kecek banyak hal qada qada. Kalau untuk nak ngaji, untuk nak tahu, tak apa. Tapi untuk nak pergi baloh, nak pergi tekan, nak pergi cari alasan kok tu, kok ni, kok tu, kok ni, nampak supaya kita tak percaya kepada takdir yang Allah Ta'ala sudah pun tanda di Lauh Mahfuz lagi dia tanda. Sebab itulah saya ulas sekali lagi dah. Awal-awal makhluk, awal-awal benda yang Allah Ta'ala buat, iaitunya Lauh Mahfuz dengan qalam.
nak kalah. Sebab tu Nabi royak kepada kita, kita pun kena percaya, kena yakin. Allah royak kepada kalah. Uktub. Mutulihlah hai kalah. Kalah tanya Allah. Kita pun tak ada kena duk tanya kalah dia ada mulut mana. Ha, dia dengar lagu mana. Tak ada kena tanya benda ni. Kalah tanya Allah. Gapo aku nak tulis? Allah royak katanya, mung tulislah apa sahaja yang aku kehendak, siapa ke hari kiamat, siapa ke syurga ni aku. Tulis. Maka kalah pun tulis. Tulis. Lepas tak ada kena tanya katanya, kalah tulis lagu mana, dawak gapo. Benar-benar pasal ni, benda yang tidak sepatutnya kita duk pergi korek. Lepas tu Loh Mahfuz tu hewak dengan papel ke apa nama. Oh. Benar-benar pasal ni, tak sewajarnya, tak sepatutnya kita duk pergi tanya. Supaya juga yang Allah tak ada kehendak gapo-gapo, dia tulis, dia suruh kalah tulis semua. Sapa ke akhir sekali, benda yang berlaku mengikut kehendak dia. Lepas tu benda berlaku mengikut hak tu dah. Mengikut hak ditulis di Loh Mahfuz tu. Supaya kita mari hari ni, duduk dalam masjid, ada apa-apa-apa-apa tu, hai tanda siap dah. Tanda bila ni? Belong pada dia buat langit bombing, matahari, bitam, semua ni. 50,000 tahun. Dia tanda siap dah. Siapa nak gelecoh? Tangga sejik. Siapa nak start motor tak hidup? Dia tanda siap belakang. Sebab tu, kita jadi yakin. Setiap benda yang berlaku adalah mengikut qada dan qadarnya. Begitulah. Amru bin Shu'aib berkata lagi, bukan aku merasa tidak senih hati kerana aku tidak menghadiri bersama dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk gelarai sahabat. Bapa duk kecek lagu tu. Bapa duk tekan lagu tu. Amru dia duk jauh-jauh, dia tak ada duk sekali dengan kumpulan sahabat ni. Tetapi aku merasa lebih senih hati kerana tidak menghadiri dalam majlis itu. Aku duduk hang-hang, duduk jauh-jauh tengok Nabi duduk gelarai pok-pok sahabat. Sekumpulan sahabat duduk kecek ha qadar. Masya-Allah. Nah, benda-benda pasal ini kita pun fahamlah katanya ini adalah suatu penetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku ke atas siapa nak mengikut dia kehendak. Hadis yang ke-290. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma أنه قال وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. Hadis dikeluarkan oleh Ibn Hibban Naibu 724 dan Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak 93. Sanadnya sahih. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dia menyebut ketika berada di atas mimbar. Nah, ini seolah-olah katanya dia sedang-sedang berkhutbah ataupun beri ucapan di atas mimbar, dia pun ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada orang ramai. Nabi kata kan, urusan umat ini, maknanya ha keadaan pegangnya agama umat Islam ni sampai ke hari kiamat sentiasa dikira baik oleh Allah selama mana mereka tidak bercakap-cakap hal anak orang-orang musyrikin dan hal qadar yang telah ditakdirkan oleh Allah. Begitu. Yang pertama sekali, ha anak-anak orang kafir. Anak-anak orang kafir ni dalam hadis Nabi ayat katanya walaupun anak-anak tu diasuh, dididik semua tak kong sekalipun, tapi belum pada dia masuk akhir balik, dia mati. Ni anak-anak orang kafir ni bila mati, dengan rahmat Allah Ta'ala ambil budak-budak ni buh dalam syurga untuk jadi apa tu? Untuk jadi budak yang tidak besar, duduk di dalam syurga boleh duduk sain, boleh duduk main dengan orang-orang ahli syurga.
Itulah ulama ambil ayat wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abari wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Orang-orang yang duduk dalam syurga dikelilingi yatuf. Yatuf artinya tawaf. Musim duduk main suka supaya kita main anak dengan cucu kita itulah. Ni adalah anak-anak orang musyrikin, anak-anak orang kafir yang mati belum pada akibat dia. Jadi Allah Ta'ala tetap macam tu dah. Kita pun tak ada kena duduk tanya banyak, soal banyak, duduk korek ha soalan anak-anak orang musyrikin, anak-anak orang kafir. Apa macam mana mak pak dia makan babi, mak pak dia semua tak kong, dia bawa anak dia semua tak kong katik. Lepas tu kalau sekiranya orang dia apabila dia semua tak kong, dia mati dalam kafir, tak kekal kau dalam dengan kau. Ha tu jadi banyak soalan. Kalau kita tak panha mudah-mudah ya. Anak orang kafir belum pada masuk akhir balik dia mati, insya-Allah masuk syurga. Cop. Lepas tu jangan duk korek banyak. Kalau saya tambah atas ni lagi, hadis yang kita ngaji belum pada ni dah. Sehingga orang yang biasa sebut la ilaha illallah di atas muka dunia, dalam hidup dia, dia biasa sebut la ilaha illallah. Walaupun dia sebut dengan capeng ke, dia takut ke, ataupun dia sebut dengan hati dia, dengan ikhlas sungguh, dia pergi mati dalam keadaan apa sekalipun, wallahu a'lam lah. Saya tak sedek bicar banyak, tapi saya nak tarik dengan satu peristiwa yang seorang sahabat bunuh orang kafir dalam peperangan. Orang musyrikin perang kokain conmum, tak tahu kata nak pergi mana dah. Bila dia tak boleh pergi mana, sahabat Nabi nak bunuh dia. Dia kata apa? La ilaha illallah. Ni orang musyrikin. Sahabat kerak tangan dia. Wah. Sahabat lain nampak peristiwa ni. Hidkan ni super dengan klong bung conpik duk tengok. Tu gambar tu. Sahabat ada duk tengok. Ni sahabat ni catah tangan. Putuh. Sekali lagi, orang musyrikin apabila dia sakit, sahabat tu nak bunuh dia, dia ludah halio. Ludah halio puff di muka sahabat. Sahabat pun berasa katanya, ah mung yat yam aku ni. Dia sebut lagi la ilaha illallah, jak bunuh. Setengah riwayat katanya tangan dua-dua ni kena kerak. Sahabat tu buat kena marah dah. Akhir sekali dia bunuh orang musyrikin. Orang lain, sahabat lain tengok hidkan ni giroyak kepada Nabi SAW. Nabi panggil, mari. Nabi tanya dia, hidkan yang berlaku sungguh tak macam tu macam ni? Dia mengaku. Dia royak depan Nabi. Ya, saya mengaku, saya buat sungguh. Ya ludah halio atas muka saya. Saya pun rasa panah bunuh dia. Nabi tanya, dia sebut tak lagi la ilaha illallah? Ya, dia sebut sungguh. Nabi siapa ke mengepek royak kepada sahabat ni 3 kali Nabi sebut. Bagaimanakah kamu nak give gue di hadapan Allah Ta'ala dengan la ilaha illallah? Sahabat tu duduk dia. Nabi sebut lagi. Supaya saat ni, bagaimanakah kamu akan give gue di hadapan Allah di hari kiamat dengan la ilaha illallah? Seolah-olah katanya hadis ni Nabi lari benar bunuh orang yang sebut la ilaha illallah. Apatah lagi nak pergi bunuh orang Islam. Gotu goni dan sebagainya. Ani. Gitulah juga. Kita klik kepada hadis yang sedang baca saat ini, iaitu nya anak-anak orang musyrikin. Mak pak dia nak agama gapo lautai. Semua kayu ke, semua bulan ke, semua matahari. Tapi anak-anak yang raid yang sahai panggil. Anak yang mai ru ino ini.
Allah Ta'ala rahmat kepada budak-budak saat ni, boleh duduk di dalam syurga sikit lagi. Nabi pun kaya, saya ulas sekali lagi lah. Iaitunya, Nabi katanya, urusan umat ini sentiasa dikira baik oleh Allah selama mana mereka tidak bercakap-cakap hal anak orang-orang musyrikin dan hal qadar yang telah ditakdirkan oleh Allah. Supaya juga dengan takdir yang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah, jangan duduk pergi kecek banyak sudah. We yakin katanya setiap perkara yang berlaku Allah Ta'ala tanda. Jadi tak jadi, merbahaya ke ataupun maju ke, gotu ke, goni, semua Allah Ta'ala takdir siap berlaku dah. Kita nak pergi buat pandai-pandai, nak pergi raya katanya, ah, itu hak, rana ni. Benar hak aku tak ada nak, rana jadi atas aku. Tak berlaku atas orang lain, kena atas aku. Ha, ni tak kena tu, kecek lagi tu. Nah, sebab itulah, kita jadi yakin dengan iman kita yang Allah Ta'ala suruh kita berimeh. Nah, seperti mana Jibril mari duk tanya, duk kecek dengan Nabi, suruh Nabi royak harukun ha ha ini. Nabi royak antuk minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah tu. Nekaro. Lepas tu bo yang kene ni. Saya nak bila dak berimeh dengan Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat. Bo sampai rukun yang kene ni. Hak Nabi kecek dengan Jibril wa antuk minabilahi wa antuk minabil qadari syarrihi khairihi wa syarrih. Nain sekali lagi. Lima perkara ni royak sekaligus. Antuk minabillah wa malaikati. Mung berimeh dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, bo yang kene, nain sekali lagi. Wa tu'mina. Dan hendaklah mung berimeh dengan takdir yang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah, sama ada baik maupun jahat. Inilah. Nah, insya-Allah rukun iman kita akan menjadi kuat dan kemah melalui apa ni? Ni akidah kita dak ngaji ni jalan dah ni, akidah yang diambil daripada hadis Deuterum. Nah, lepas tu dia ada campur-campur dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya-Allah iman kita jiloh, kuat dan betul. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.